Halo pilot, ketemu lagi di channel Pilot Nakal. Cakep ya, yang di depan ini. Ini pemberian dari Om Pipit Fitriansyah ya. Jadi ini hadiah kedua setelah yang pertama ini. Nah, ini udah tanggal sih lihat. Wah, logo yang buat ini Om Pipit dan udah tanggal juga dikasih souvenir ya berupa kerajinan tangan ini ya, kesenian. Jadi TOPBGT lah. Ini adalah kotak untuk jagoan neon. Tadi tanggal bukain. Nah, ini rumahnya jagoan neon. Wih, mantap ya. Oke, yang bakal bahas ya adalah hadiah ketiga dari Om Pipit Fitriansyah. Bakal mau unboxing. Ini yang pertama, itu yang kedua. Maaf Om Pipit, ini belum sempat bakal unboxing dan di video ini bakal kasih lihat ya. Ini sebuah figura yang ada logonya Pilot Nakal. Wah, ini gak bakal terlupakan seumur hidup nih ya. Oke, Pilot Nakal kasih lihat. Ini dia hadiah ketiga dari Om Pipit Fitriansyah ya. Fitriansyah dari Kalimantan Utara, Tarakan, dikirim ke Pilot Nakal. Dan Pilot Nakal ini unboxing yang ketiga. Unboxing pertama, kedua itu packagingnya rapi banget ya. Dan kayaknya yang ketiga ini juga rapi banget ya, halus. Oke, kita akan unboxing dulu untuk hadiah ketiga dari Om Pipit Fitriansyah. Yuk. Oke, wah, buset, rapi banget ya. Di luar plastik merah, setelah itu ada foam lagi di dalam. Kita kasih buka dan yuk lihat bareng-bareng apa yang dikasih Om Pipit Fitriansyah buat Pilot Nakal. Tulisannya tadi box tiny whoop ya. Waduh, bakal cakep lagi nih. Lihat kerapiannya Om Pipit ini ya. Packaging pun rapi banget. Salut Pilot Nakal. Nah, lihat lubang bulatnya pun juga dibuat loh. Wih, ini sudah kelihatan Pilot Nakal. Wih, mantap. Aduh, makasih banyak ya Om Pipit Fitriansyah, repot-repot terus ini jadinya. Jadi Om Pipit Fitriansyah ini yang apa, kreator loop yang buat logonya Pilot Nakal, sampai bela-belain bikin bingisan-bingisan seperti ini, kerajinan tangan kesenian yang luar biasa. Wih, keren. Oh my god, ini nggak timbul ya. Ini apa namanya, katanya stiker spotlight yang apa bakal nyala kalau setelah kena sinar. Yuk lihat dalamnya. Oh my god, wih, ini cakep banget ya buat tiny whoop. Jadi project pertama Om Pipit Fitriansyah itu besar seperti ini, dan yang sekarang ini Om Pipit Fitriansyah buatnya yang kecil ya. Jadi seperti kotaknya jam tangan, cocok buat tiny whoop kalian. Ntar kita akan masukin si jagoan neon masuk ke dalam. Coba lihat, wih, pas banget ini ya. Jadi tutup. Wow, Pilot Nakal. Wih, makasih banyak Om Pipit Fitriansyah. Wih, buset ya, inilah karya anak bangsa Indonesia ya, Om Pipit Fitriansyah. Jagoan neon punya rumah baru ya, atau ada juragan baru nantinya. Oke, ini yang pertama. Bertakal taruh situ, dan ini yang kedua. Oke, bertakal mikirin dulu kardusnya. Buset, kardusnya pun rapi banget ya, Om. Segitunya ya. Salut, salut dua jempol buat Om Pipit Fitriansyah. Jadi yang tertarik untuk apa, kado seperti punya Pilot Nakal ini, bisa kontak Om Pipit Fitriansyah ya. Nanti Pilot Nakal taruh di link apa, di deskripsi, kalau deskripsi untuk kontaknya Om Pipit Fitriansyah ya. Ini tuh luar biasa Om Pipit ini. Sorry Om, harus disobek ini ya, gak sabar. Dan ini apa ya? Oh, ini ada, waduh, ini bisa dilepas. Coba bisa dilepas ya.
Oh, bisa. Ini kayaknya buat wow. Wow. Ini pertama kurang ngerti ya, ini buat apa ini? Atau mungkin buat nah. Wih, buat start pilot nakal. Waduh, ntar pilot nakal waktu race, pilot nakal bawa ya ini ya. Buat landing pad waktu take off start. Wih, cakep banget ya. Ini banyak apa? Pilot nakal juga ngerti. Nah, ini katanya bisa nyala. Ntar pilot nakal buka ya. Pilot nakal matikan lampu di sini. Apakah nyala? Sebentar satu lagi. Wow, iya loh. Nyala ini seperti fosfor ya, warnanya hijau gitu. Yang ini enggak, yang ini nyala. Jadi kalau tiny box tiny whoop kalian hilang dengan warna hitam, ini di kegelapan bakalan nyala. Wih, cakep ya. Ntar beritakan nyalain lampunya lagi ya. Oke, ini dia kado dari Om Pipit Fitriansyah buat pilot nakal. Satu box bulat untuk tiny whoop kalian. Kok nggak usah dibuka? Wih. Ya, dengan apa? Mungkin nanti kalau kalian tertarik, mungkin kalian apa namanya dikasih logo atau logo kalian bisa dikirim ke Om Fitriansyah untuk ditempel di atas kotak ini ya. Ini keras banget ini ya. Wih, safety banget ini. Aman ya, tiny whoop kesayangan kalian, micin kalian bakalan terlindungi 100%, bahkan 1000%. Oke, ini satu kotak tiny whoop dan ini kayaknya landing pad ya. Buset. Rapi banget ya Om Pipit Fitriansyah. Dan ini pilot nakal dapat satu brand lagi, Etix ya. Andalan pilot nakal yaitu Mr. Steel ya, Etix. Cakep. Wow, ini tambah banyak nih ya koleksinya dari Om Pipit untuk pilot nakal. Jadi total semua ada berapa? Satu yang pertama, yang kedua yang besar, tiga dan keempat. Empat kado dari Om Pipit Fitriansyah. Om Pipit, terima kasih banyak. Tertakal mengucapkan terima kasih banyak untuk kado-kado yang luar biasa ini dari Om Pipit Fitriansyah. Oke, cukup sekian ya dokumentasi dari pilot nakal untuk pemberian dari Om Pipit Fitriansyah. Buat yang suka video pilot nakal, jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. Buat yang tertarik untuk pesan seperti ini, bisa kontak Om Pipit Fitriansyah, ada di kolom deskripsi. Oke, pilot nakal pamit, terima kasih buat penonton setia channel Pilot Nakal dan terima kasih banyak buat Om Pipit Fitriansyah. Sampai ketemu di video berikutnya di channel Pilot Nakal. Thank you, ciao, safe flight.